Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Iman dalam Tindakan, didasari ayat firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 20. Abraham tidak pernah bimbang dalam mempercayai janji Tuhan. Bahkan imannya semakin kuat, dan melalui hal ini ia memuliakan Allah. Pujian itu sangat kuat. Pujian adalah mewujudkan iman Anda dalam tindakan, dan sama seperti menjadikan tubuh fisik Anda bertumbuh kuat, mewujudkan iman Anda melalui doa dan ucapan syukur akan membuat tubuh Anda bertumbuh kuat juga. Saya menyukai apa yang ayat ini katakan tentang Abraham. Dia tidak pernah ragu dalam mempercayai janji-janji Tuhan. Apa maksudnya goyah? Goyah sebenarnya berarti maju mundur. Ini adalah postur yang sangat tidak stabil. Kebimbangan rohani adalah ketika kita bolak-balik mempercayai janji Tuhan. Kebimbangan muncul dalam kata-kata dan tindakan kita. Ketika Anda berbicara bertentangan dengan janji-janji Allah, Anda bimbang dan tidak mantap. Perhatikan ini, ayat ini tidak mengatakan bahwa Abraham tidak pernah memiliki ketidakpercayaan atau keraguan. Dia menawan setiap pikiran dan berdiri tegar melalui pujian dan penyembahannya. Sewaktu Anda melakukannya, fondasi kehidupan Anda akan kokoh dan Anda akan bertumbuh dalam segala hikmat dan pengetahuan tentang Tuhan. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.